Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Cah Seragen Gayung. Kali ini kita akan mereview box subwoofer 6 in. Nah, ini saya beli dari teman saya yang beralamat di Jambian, Sambirejo. Nah, ini kita beli mentahan, jadi bahannya ini masih triplek asli ya, guys ya. Jadi ini masih triplek asli. Terus masih dempulan semua. Nah, sebelum kita pasang speakernya, mari kita cat yang bagus. Jadi kita cat dulu agar penampilannya menarik dan bisa menjadikan orang jadi tertarik. Oke, kita cat dulu ya. Oke guys, kita sudah persiapkan catnya. Kita pilih yang warna pink biar agak imut-imut sedikit ya. Jadi kalau box speaker warna hitam itu sudah terbiasa, kita gunakan cat tembok warna pink. Jadi untuk menghiasi box speaker Anda menggunakan warna pink terlihat lucu dan imut. Sudah kita cat sebagian, jadi hampir 90% sudah selesai semua. Tinggal ngecat bagian atas dan bagian bawah. Kita tunggu kering sekitar 50% dulu biar tidak lengket di tangan. Oke. Ya, ini hasil dari pengecatan tadi siang, lumayan oke, warnanya pink. Jadi ini sudah seperti apa ya, box speaker beneran ya. Warnanya pink, sudah keren ya. Tinggal kita pasang speakernya. Speakernya kita kasih yang 6 in. Jangan lupa dikasih gombal. Ya, untuk teman-teman biar supaya salonnya itu terasa, bassnya terasa halus, jangan lupa kita kasih gombal. Ini gombal selambu zaman lama ya. Jadi kasih aja gombal. Ya tinggal notone piye nanti biar suaranya lebih halus kasih gombal. Oh, ternyata kekebaan. Oke, kita sudah pasang gombal. Gombalnya bisa busa, bisa terserah teman-teman, tapi yang paling penting peredamnya itu yang agak lembut. Jadi kayaknya itu lembut, jadi peredamnya maksimal. Jadi untuk gombalnya sudah masuk ya, gombal ini korden zaman dulu. Sekarang tinggal kita pasang speakernya. Oke, ini speakernya merek enggak tahu, kecopotan dari speaker lama. Jadi kita pasangkan di sini, tinggal baut. Nanti tinggal cek sound ya. Tinggal baut dulu. Lucu try.
Oke, jadi semua sudah terpasang, tinggal kita cek sound saja. Berhubung ini mati lampu ya, jadi cek nanti aja habis maghrib atau habis isya kalau sudah lampunya nyala. Oke, sekarang sudah ganteng, sudah seperti speaker beneran ya. Nah, tinggal cek sound. Oke, selamat malam, lanjut lagi karena tadi masih mati lampu dan sekarang baru nyala pukul 20, jadi jam 8 kurang ini baru nyala. Kita sudah siapkan speaker subwoofernya tadi dan box subwoofernya tadi yang kita buat, dan kita persiapkan untuk amplifiernya yang hitam ini buat ngangkat yang subwoofer ini. Kalau yang amplifier Sony ini buat midnya atau vokal buat ya ini. Nah, jadi kita tinggal sambung kabelnya. Ya, jadi kita sambungkan untuk speaker subwoofernya. Jadi semua sudah siap ya, mulai dari colokan stop kontak, terus ke kabel speakernya yang ini, kabel speakernya yang sudah, terus ini sudah juga disambung. Mari kita cek sound. Oke, kita nyalakan amplinya. Dari ini dulu. Terus yang ini. Oke. Kita pakai lagunya ini dulu aja ya. Kupuja-puja aja dari DJ Kentrung. Oke. Kalau mau cek sound ini juga bagus lagunya. Oke, kita mulai dari vokalnya dulu.
Sudah cukup sekian ya untuk uji coba subwoofernya yang beli di teman tadi. Boxnya cukup murah, jadi kalau Anda ingin pesan bisa menghubungi saya atau langsung ke alamatnya. Jadi terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe di channel Cas Ragen Gayeng biar video kita membangun lebih mantap lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.